Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Lagi Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal dhi'ab wa khudaduhum kal kilam wa kathirun nas yawma idzin kal aghnam. Nanti akan datang di akhir zaman menjelang kiamat, kamu lihat, kata Nabi, pemimpin-pemimpin manusia ketika itu adalah umpama singa, dan menteri-menteri mereka pada hari itu adalah ibarat serigala, hakim-hakim mereka pula adalah anjing gila, dan manusia yang hidup ketika itu adalah umpama kambing-kambing tanpa pedoman. Apa mau jadi struktur sebuah masyarakat ya, di mana pemimpinnya bermentaliti seperti mentaliti singa. Singa itu kerjanya tukang terkam. Ya, dari dulu singa memang raja. Ada pilihan raya ataupun tidak, singa tetap raja. Raja hutan. Kerjanya terkam sana terkam sini. Menterinya adalah serigala, binatang paling licik, binatang pandai mengampu itu serigala. Ya, pengampu. Jadi menterinya adalah pengampu. Hakimnya adalah anjing. Nah, anjing gila. Anjing nih tuan, dari segi kesetiaannya memang sangat bagus. Dia boleh mengecam majikan dan ikut arahan majikan. Itu anjing setia. Tapi ada kekurangan anjing. Kekurangan anjing ini, dia tak boleh membezakan mana tetamu orang baik, mana tetamu orang jahat. Bagi anjing, baik, jahat, tak penting. Yang penting daging. Biar pencuri orang jahat, sebelum masuk, dibagi daging dulu senyap. Hilang cash. Buang cash. Iya. Gara-gara daging, diam. Tapi biar ustaz datang dengan tangan kosong, dari diam lagi kuat menyala. Cari-cari alasan, dicari-cari kesalahan. Artinya bagi hakim yang mentalitinya anjing, benar salah tak penting, yang penting daging itu. Suapannya, nilai sogokannya, nilai bendanya, materialnya, uang, boleh saja jadi yang benar salah, yang salah jadi benar. Dan yang terakhir, manusia hidup tanpa pegangan seperti kambing. Kambing kemanapun dibawa, embek juga bunyi. Di kandang embek, di padang embek, di pasar embek, ke masjid embek, ke parlimen embek, disembelih pun embek. Nah, masuk kuali pun bunyi lain tak tahu, embek juga. Akhir zaman akan terjadi seperti itu. Akhir zaman akan terjadi seperti itu. Dan lagi kata Nabi, apabila ekonomimu telah dipengaruhi oleh riba, hingga tidak lagi ada transaksi jual beli simpan pinjam sewa gadai, melainkan pasti di sana ada riba. Bilangan kaum wanita lebih besar daripada kaum lelaki. Masa berjalan begitu pantas, jarak yang jauh terasa begitu sangat dekat. Ketika itu akan terjadi pembunuhan merata-rata, perzinaan di mana-mana. Ekonomi sebuah negara dimonopoli oleh satu golongan saja. Amanah disia-siakan. Zakat dianggap sebagai cukai. Laki-laki tunduk kepada kemauan kaum wanita. Anak-anak derhaka kepada ibunya. Pergaulan bebas merajalela, anak-anak zina memenuhi jalan-jalan raya. Masjid-masjid sudah dijadikan sebagai tempat pergaduhan. Dipilih pemimpin dari kalangan orang yang paling rosak akhlaknya. Dihormati seseorang karena takut akan kejahatannya. Arak diminum di merata-rata. Laki-laki berbangga dengan emas dan kain sutra. Artis penyanyi disanjung tinggi dan ulama dikeji. Musik lagu-lagu dijadikan sebagai hiburan, dan ramai orang yang hidup di akhir zaman berani mengutuk
dan menghina para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mulia. Orang berbuat ma'ruf dituduh mungkar, dan orang berbuat mungkar katakan ma'ruf. Ilmu agama tidak diminati. Ulama-ulama banyak yang dimatikan oleh Allah, hingga yang tinggal adalah orang-orang yang jahil. Dia memberi fatwa, fatwanya sesat dan menyesat.